Berikut cara membatalkan pertemanan di Facebook yang belum dikonfir. Pertama, buka aplikasi Facebook terlebih dahulu. Setelah itu, pilih di bagian pertemanan. Setelah itu, pilih lihat semua. Lalu, pilih ikon titik tiga yang berada di atas. Setelah itu, pilih lihat pertemanan. Setelah itu, lihat permintaan terkirim. Lalu, tekan di bagian tersebut. Nah, maka di sini sudah terlihat permintaan pertemanan yang sudah terkirim namun belum dikonfir. Jika Anda ingin membatalkan, Anda hanya perlu menekan batalkan. Maka permintaan pertemanan tersebut sudah terbatalkan. Sekian, terima kasih.